Alhamdulillah. Allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'd. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Fatah Al-Alim, kita menyambung syarah Hisnul Muslim. Pada waktu ini kita masuk pada muka surat 80. Depan, kita ke depan. Yang baru ni kita ke belakang. Muka surat 80. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Penulis menyatakan perkara yang kedua, doa mengenakan pakaian. Kata dia, alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb warazaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwatin. Terjemahan dia, segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian ini padaku dan menganugerahkannya padaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku. Hadis ini dikeluarkan oleh Abi Dawud dan selainnya. Dan hadis ini dengan kedudukan dan yang hasan. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Mu'az bin Anas Al-Ansari. Mu'az bin Anas Al-Ansari. Kata penulis, adapun pada perkataan Nabi, وَرَزَقَنِهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي, yakni tanpa gerakan dan kecerdikan daripada aku. Ini hadis yang pertama kita jumpa di bawah bab ini, doa bab pakai. Kita pakai baju, duk pakai hari-hari lah, kita baca doa ni kalau kita berkesempatan. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada aku pakaian ini. Warazaqanihi, yang telah merezekikan pada aku pakaian ini. Min ghairi hawlin minni. Rezeki ini datang bukanlah daripada haul yang aku miliki, kemampuan yang aku miliki. Wala quwwatin, dan bukanlah kerana kekuatan yang aku miliki. Yakni rezeki apa? Rezeki kita boleh sarung baju di badan. Tangan kita boleh masuk, leher kita boleh masuk elok. Kesemua ini bukanlah dengan kemampuan kita sebenarnya. Kalau itu pun bukan sebenarnya dengan kemampuan kita, apatah lagi rezeki itu datang juga daripada sisi Allah. Baik, kita baca lagi. Kata penulis, doa mengenakan pakaian baru. Jadi pakaian yang hari kita pakai, yang ni dapat baju baru raya. Orang balik haji umrah beli kat kita baju baru. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Terjemahan dia, ya Allah, bagimu segala pujian, engkau telah mengurniakan pakaian ini pada aku. Aku memohon padamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung padamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
Hadis ini juga riwayat Abi Daud dan selain daripada Abi Daud, dan juga hadis ini dikatakan sebagai hadis yang hasan. Kedua-dua hadis ini, satu berkaitan dengan pakai dua orang pakai baju hari-hari, yang kedua berkaitan dengan pakaian baru. Dua-dua di sini ada sedikit pendidikan kejiwaan pada kita. Satu, kedua-duanya kita ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan pada doa yang kedua lebih tahkid. Allahumma lakal hamdu. Yang pertama tadi alhamdulillah. Alhamdulillah untuk apa ikhwan? Alhamdulillah untuk alladhi kasani hadha. Kerana Allah telah memberi kepada kita pakaian ini. Rezeki dalam bentuk Allah cipta satu nikmat lain, kita dapat menutup aurat kita. Dan aurat adalah bahagian pada hidup kita ini, perkara yang menjatuhkan maruah kita kalau dia terbuka. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah telah mencipta nikmat lain untuk kita boleh tutup aurat. Dan nikmat ini datang dalam bentuk warazakanihi, datang dalam sebuah pemberian Tuhan, rezeki. Min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dia datang di luar haul kita dan kuah kita, kemampuan kita dan kekuatan kita. Antara Tuhan buat kita dengan Tuhan buat segala nikmat untuk kita, Tuhan buat itu dulu baru buat kita. Beza dia berapa? 50 ribu tahun dalam riwayat Muslim. Tuhan telah merancang. Jadi bila nikmat tu sampai pada kita, kesemuanya dalam rancangan Tuhan. Maka tak ada apa yang Tuhan nak daripada kita. Ayat yang kita duk bacakan, wa in ta'uddu ni'matallahi, apa sambungan dia? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hujan kan, lupalah sikit. Dua kali kan, satu dalam surah Nahli, satu dalam surah Ibrahim. Kalau kamu nak hitung nikmat Tuhan, tak terhitung. Jadi kedua-dua ni ikhwan, kita disuruh ucap alhamdulillah aja. Tak payah kita kata terima kasih Tuhan, tak payah apa, Tuhan tak mendengar. Tuhan nak kita kata alhamdulillah aja cukup. Yang kata la tuhsuha, ni'matallahi la tuhsuha, itu akan jadi dapat dihitung. Dikira disyukuri. Disyukuri itu adalah kemampuan bagi orang yang tidak mampu menghitung. Satu orang disuruh hitung, tak boleh hitung. Tapi disuruh dia sebut alhamdulillah, dikira dia telah mensyukuri nikmat yang tidak dihitung. Kenapa ikhwan? Tengok. Doa kita mengenakan pakaian baru ni, ada satu pendidikan pada kita. Walaupun dia, kita kata selai baju, kain sarung, tetapi tengok apa Nabi ajar. As'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu. Ya, dalam pakaian ni ya Allah, dia ada kebaikan. Kebaikan yang ada dalam pakaian ini dan kebaikan sebab apa dia dibuat. Dan dia juga ada apa? Syarihi, keburukan dia. Dan di atas keburukan apa dia dibuat, kita tak tahu untuk apa. Orang bagi pada kita untuk apa orang buat pakaian tu. Tapi bila sampai pada kita, kita kata ya Allah, as'aluka min khairihi. Ya, aku mintanya pakaian ni bila masuk dalam diri aku, dia jadi baik. Dan pakaian ini membawa kebaikan pada aku, untuk apa dia dicipta. Satu, pencipta pada pakaian itu Tuhan sendiri. Yang kedua, Tuhan mengizinkan secara sebab musabab. Berlaku daripada pokok lah, apalah, itulah, inilah. Jadi benang lah, apa semua jadi pakaian kita. Dan daripada ma suni'a lahu. Apa suni'a lahu? Suni'a. Tujuan apa dia dibuat? Orang niat jahat sekalipun, tapi bila main pada kita, supaya dia menjadi kebaikan.
Nabi kata pada sahabat, bukanlah riak, bukanlah sombong itu kau pakai pakaian baru. Kau pakai kasut, kasut baru. Tapi sombong itu adalah menolak kebenaran dan menghina, menghina orang. Itu adalah sombong. Jadi apakah keburukan yang boleh datang daripada pakaian ini? Ialah sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat mahmudah. Sombong, riak, angkuh, takabur. Wahai kerana kapas saja manusia masuk neraka. Kerana warna baju saja. Kerana jenis kain saja. Orang lain semua pakai tak ada apa? Tak ada jenama. Dia saja pakai ada jenama. Itu menyebab seluruh sifat-sifat yang Tuhan benci berimpun pada hati dia. Maka wa'a'uzubika min syarihi wa syarri ma suni'a lahu. Lindunglah aku ya Allah daripada keburukan. Tengok ikhwan, kebijaksanaan Rabbul Alamin, semua benda dia buat, dia tahu benda itu zahir dan batin. Kita nampaklah lah zahir je. Kita pakai kereta baru ke, kita ada rumah baru ke, kita ada pakaian baru ke, kita hanya nampak sebelah kebaikan. Kita tak nampak sebelah ujian. Itu kata kekasih Allah Sulaiman bin Daud alaihi masalam, haza min fadli rabbi liyabluwani. Ya betul ikhwan. Kesemua ini adalah wahai itu Sulaiman bin Daud alaihi masalam, dia kata min fadli rabbi. Tak, bukan dengan haul dan quwwah aku. Ini adalah anugerah Tuhan ke aku. Otak Tuhan bagi, roh Tuhan bagi, darah berjalan elok, semua Tuhan bagi. Aku cuma ada satu je. Aku ada keinginan. Yang keinginan itu, dia sangat terikat dengan keizinan Tuhan. Semua benda yang aku ingin, kalau Tuhan tak izin, tak sampai. Semua benda yang aku ingin, kalau Tuhan izin, jadi. Maka keinginan aku yang banyak itu, tidaklah dapat aku tunaikan segala-gala melainkan dengan kuah, haul dan kuah Tuhan. Maka Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala puji bagi engkau, ya Allah. Kaulah yang benar-benar bagi benda ini, dan aku mohon kebaikan pada pakaian ini, dan aku mohon perlindungan daripada pakaian, pakaian ini. Baik. Hadis yang kedua kita baca ni, ikhwan. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Atau nama sebenar dia Sa'ad bin Malik. Penulis menyatakan perkataan Nabi, as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu. Ya'ni kebaikan dari pakaian tersebut, seperti pakaian itu tahan lama dan terjaga kebersihannya, serta dapat dikenakan untuk memenuhi keperluan. Sebab dalam ayat Allah Ta'ala menyatakan wasiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu itu bersihkan. Jadi siapa boleh jaga pakaiannya daripada bersih, bersih, bersih bermakna apa ikhwan? Tidak bernajis. Kotor, kotor tak mesti bernajis. Tapi fatahhir, suci, tak kena najis, sebenarnya dia telah mendapat nikmat dalam berpakaian. Siapa yang pakaian dia terkena najis, bermakna dia tidak mendapat kebaikan dalam berpakaian. Sebab najis itu akan menghalang dia dekat dengan dengan Tuhan. Lalu sabda Nabi, khairi ma suni'a lahu. Maksudnya adalah keperluan-keperluan yang kerananya pakaian itu dibuat. Seperti kerana hawa panas, dingin, dan untuk menutup aurat. Ya. Kita duduk di tempat kita ni, khatulistiwa, pakaian kita semua sejenis kan. Kita pergi negeri-negeri yang mereka iklim berbagai, musim sejuk, macam lain baju mereka. Musim panas, macam lain baju mereka. Semua itu adalah nikmat pakaian. Kalau mereka musim sejuk, jenis kain dia keluar kain musim panas, mati mereka. Mati mereka. Mereka tak ada heater. Oh, kalau orang putih musim sejuk, dia tak boleh minum arak. Mati dia bang. Minum bagi panas darah. Kita orang Melayu bila sejuk-sejuk, kita tak minum arak. Kita tak ni.
kita hisap ganja dan ketum kan, dia bagi panas darah. Adalah manfaat juga. Adalah manfaat tu. Maksud dari doa tersebut adalah memohon kebaikan dalam segala hal di atas dan agar dapat menjadi media tercapainya tujuan dari dibuatnya pakaian tersebut, iaitu sebagai sarana pembantu dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan pada Allah. Adapun dalam hal memohon perlindungan dari keburukan pakaian tersebut adalah kebalikannya dari hal-hal di atas, iaitu pakaian yang haram, najis, yang tidak tahan lama, atau pakaian yang menyebabkan kemaksiatan, keburukan, kesombongan, keujub, tertipu dan tidak qanaah. Ya, rupanya ikhwan, kalau kita beli pakaian, kita beli dengan duit yang banyak, mahal, tapi pakaian itu tidak tahan lama, bermakna berdasarkan doa ni kita terkena keburukan dia. Ha, jadi orang-orang yang beli pakaian yang ada kualiti ni bermakna betul lah. Tapi dia kena jagalah pula daripada perkara berikutnya. Kualiti tu termasuk daripada kebaikan pakaian. Patut dia suka. Rupanya dia jumpa hadis ni awal daripada kita. Bukan daripada kita, dari saya lah. Dulu kita duk marah, beli baju mahal-mahal lah. Dulu ada orang nak bagi saya satu kasut. Dibuka bonet kereta dia, ada dekat 6 kotak kasut, kasut sepatu. Dia kata, "Ustaz ambil satu." Saya kata, "Saya tak pakai kasut ni, saya pakai selipar." Habislah. Bila jalan nak balik, kawan kata, "Awak Ustaz bodoh." Saya tu bukan saya bodoh, saya tak pakai. Tak apa lah, ambil lah. Lepas tu, betul lah kot mana kami. Dia kata, saya kata, "Tak teringat awak, tak abang." Dia kata, "Kasut tu kelak tu." Kelak. Saya ingat kelak ni kerani. Rupanya kasut ada jenama kelak. Ustaz, tahu sepasang tu berapa? Dia kata dia beli offer. Bila ada offer, dia belilah banyak sekali. Takkanlah saya nak pergi tanya offer tu apa ni. Dia kata, "Ustaz, kasut tu beratus tu." "Ah, apa tu? Oh, lain kali tanya lah orang dulu nak tolak ke nak apa," dia kata. Mana kita? So, kita pakai sleeper. Duk beli RM4.50, lepas 4 hari koyak pula, pakai pula. Rupanya ada kasut mahal. Jadi rupanya taklah salah pakai kasut mahal ni. Sebab dia termasuk dalam doa ni. Apa dia? "As'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu." Ma suni'alahu wa khairi ma suni'alahu. Kasut dicipta untuk jaga tapak kaki. Tiba-tiba kita beli kasut, tapak kaki kita tak terjaga. Bermakna kita tidak mendapat kebaikan dia. Baju pun demikian. Jadi boleh beli baju mahal-mahal. Ha, tetapi kita jagalah benda di bawah ni pula. Apa dia? Bukan saja itu. Kesombongan, keujuban, tertipu. Ha, itu kita jagalah pula. Nak pakai mahal-mahal tak apa, pakai. Ha, boleh. Asalkan kita dapat manfaat semahal harga. Ni beli benda mahal tapi manfaat dia tak ada. Pakai 2 hari pacar. Pakai 3 hari lusuh. Kau orang marah kita beli baju di danau. Kita pakai sedar. Kita pun rendam-rendam. Cukup-cukup merah satu besen. Dia buat pinceluk. Bukan dia buat warna, dia buat pinceluk. Merah satu besen. Esok pergi beli lagi. Anduk beli 5-6 kali kat danau. Sama dengan hang beli baju mahal tu. Sekali aja benang tak putih, tak reput, tak tertas. Ini semua termasuk di sinilah. Maknanya motor besar pun boleh pakai. Berdasarkan riwayat dia ni, tidak salah. Kita beli motor, pakai 3 tahun, rosak. Repair. Jumlah repair motor tu sama dengan harga motor baru. Maka lebih baik kita beli satu yang harga pun belah ribu. Tetapi manfaat dia sesuai dengan harga yang kita dapat. Maka kita masuklah dalam doa ni, min khairi, min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Baik ikhwan,
ada satu perkara yang para ulama kita kata berdasarkan doa ni. Pertama, dia orang kata kalau kita lihat kepada doa ni, doa ni dimulakan dengan ucapan alhamdulillah. Kita dapat nikmat, kita kata alhamdulillah. Hari-hari kita pakai baju, alhamdulillah. Sebab bila Allah Taala nak keluarkan Nabi Adam alaihi salam dari syurga, benda mula Tuhan buatkan Nabi Adam, Allah tanggal pakaian dia. Ya, pakaian itu satu nikmat Tuhan. Kita nak semayang, kita ada pakaian, syarat sah semayang menutup aurat. Itu tak boleh. Itu sesuatu yang merupakan nikmat dari Tuhan. So, bila kita dapat sebesar-besar nikmat, kan Nabi kata, siapa bagi pakai pada orang, Allah bagi dia pakai. Sampai Nabi kata, siapa yang bagi kapan kepada mayat, Allah bagi pakaian daripada sutra untuk dia dalam syurga. Cuma ada mayat yang tak ada duit. Dia tak ada kan? Nak selesai. Kita ambil duit kita, kita beli kapan kat dia. Allah bagi pakaian kepada kita daripada sundus dan istibrak. Allah bagi pakaian kepada kita daripada sutranya halus dan sutranya kasar. Tapi dari syurga. Punya sukanya Tuhan bila melihat kita memberi pakaian pada orang. Allah suka. Dan Allah tak suka melihat hamba dia dalam keadaan duduk ramai-ramai, dalam keadaan terbuka aurat. Tuhan tak suka. Tuhan nak kita mengadap dia tertutup aurat. Maka Allah bagi pakaian pada kita. Maka bila kita dapat nikmat ni, kita kata alhamdulillah. Bila kita sebut alhamdulillah, ulama kita sebut berdasarkan hadis-hadis kita baca ni. Kenapa kita sebut alhamdulillah atau nikmat pakaian? Kerana berdasarkan hadis ni, maka pakaian itu satu nikmat, satu rezeki yang sememangnya kita dapat bukan dengan haul dan kuah kita. Kita dah boleh beli tapi kita nak pakai pakaian itu pula. Kadang-kadang ada seribu halangan. Malulah, seganlah, tak kena masalah, tak sesuailah. Kita nak pakai itu pun dari Tuhan tahan sat. Beli, oh, ini orang tua-tua kata menang beli, kalah pakai. Banyak. Tak pakai lagi. Tak pakai lagi. Kadang-kadang kita orang perempuan beli tudung punya banyak. Tak buka plastik lagi. Tapi beli ni jangan cakap. Pekan Rabu kita beli. Pekan Nat kita beli. Semua pekan kita jumpa kita beli belakang. Sampai pekan Pahang pergi beli. Tak pakai lagi. Ha, tengok. Bila kita pakai. Bila kita pakai. Itu adalah nikmat Tuhan ke kita. Boleh beli, itu belum bahagian kita. Bila kita boleh beli, kita boleh pakai, kita dapat nikmat. Kita kata alhamdulillah. Kenapa? Kerana pertama kata para ulama, sebutan alhamdulillah ini adalah sebutan yang paling layak dan sesuai untuk semua nikmat. Bila kita kata alhamdulillah, nisbah dia seolah-olah kita telah mensyukuri benda yang kita tak boleh hitung itu. Selagi tak sebut alhamdulillah, tak capai ni, tak capai. Apa kita kena buat, mak bapak kita, bela kita, besar kita? Apakah kita boleh buat satu masa dalam hidup kita yang kalau kita buat benda tu, mak bapak puas hati dengan kita, kita dianggap anak dia. Tak ada lah istilah dia nak ungkit-ungkit. Aku bela hang, tak ada lah istilah tu. Dia puas hati dengan kita. Apa dia agak-agak kita buat? Tuhan bagi pada kita. Tuhan bagi, Tuhan bagi, Tuhan bagi. Selagi kita tak ucap alhamdulillah, kita kongsilah nikmat tu dengan siapa. Maka Tuhan mengira kita tidak menghitung nikmat dia. Kita bukan daripada pensyukur nikmat. Bila kita sebut saja alhamdulillah, maka itulah kalimah yang layak disebut dengan nikmat yang tak ternilai Tuhan bagi. Maka dalam riwayat Abi Daud, Nabi kata, siapa yang makan, lepas makan dia kata alhamdulillah. Siapa dapat pakaian, lepas dapat pakaian dia kata alhamdulillah. Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah cuci semua dosa dia. Kerana perkataan alhamdulillah.
Jadi kenapa kita sebut Alhamdulillah? Kerana tak ada dah kalimah kita boleh ucap yang menjadi kelayakan, kesandingan dengan nikmat Tuhan. Apa orang tua-tua kata sahabat? Duduk sama rendah, berdiri biar sama tinggi. Kalau kita nak kahwin, orang tua-tua kata biarlah seperti pinang di belah. Hai, masuk sebut tiga. Ni orang Pinang kata jua. Orang Pala Batia kata apa sih, tak tahu. Orang Pinang kata jua. Oh, masuk tiga sahaja. Sandingan itu. Dia tak mau kita kahwin, kita jantan duduk atas sandingan tu. Bini kita pergi lebih renjong daripada kita. Kita nampak macam korang. Kita duduk sandak dekat kerusi ni, kepala kita sama dengan ni. Bini kita tu dia renjong. Orang kata duduk tak sama. Bukanlah menikah tu tak sah. Menikah tu sah. Tapi mata orang tengok ke mana, mam? Nampak pelik. Kita kata dia ni biar betul. Dia Tuhan bagi segala-gala. Kita ambil rezeki Tuhan, kita kongsi dengan orang tu, kongsi dengan orang ni, kongsi. Semua kita boleh buat. Tapi sampai saat ini, mulut belum kata Alhamdulillah. Maka bermakna kita belum lagi memberi kelayakan kalimah kepada Tuhan yang memberi sebesar-besar anugerah pada kita. Ucap saja Alhamdulillah, maka berlaku sandingan itu. Maka Tuhan tak mau lebih dah daripada ucapan Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, para ulama kita kata Alhamdulillah ni dia adalah thamanun likulli ni'matin. Thaman. Dia adalah harga bagi tiap-tiap nikmat. Dia adalah harga bagi tiap-tiap nikmat. Kalau kita dapat nikmat tak kata Alhamdulillah, bermakna kita belum membayar dia dengan harga yang betul. Dia thaman. Dia harga. Dan kita tahu ikhwan, Alhamdulillah macam mana kita nak sebut? Tentulah Alhamdulillah daripada hati perut kita. Alhamdulillah yang main daripada hati perut kita. Ketiga, bila kita kata Alhamdulillah, kita kena tahu. Ulama kita kata Alhamdulillah itu adalah amanun ni'matun min zawaliha. Ucapan Alhamdulillah itu adalah ucapan yang memberi keamanan terhadap apa? Terhadap hilangnya nikmat. Dia adalah pengikat nikmat. Dia tak akan bagi hilang. Apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku, penambahan akan berlaku. Hilang tak akan berlaku. Bila satu orang tu tidak ucap Alhamdulillah, maka dia membuka rezeki dia, nikmat dia kepada kehilangan. Al-Quran kata, hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa izahum mublisun, dalam Al-An'am. Bila mereka seronok dengan nikmat yang kami bagi, mereka terlupa pada kami pemberi. Maka kata Allah, utu, kami bagi dan bagi dan bagi, hatta iza farihu, mereka seronok, mereka enjoy ikut jalan-jalan yang lain, akhaznahu baghtatan, kerana mereka tak ikat nikmat mereka, maka kami mengambil tindakan secara mendadak, mereka hilang nikmat itu. Dan ketika mereka hilang nikmat, mereka hilang juga perasaan untuk hidup, jadi putih asa. Maka mereka terkulai di depan kami. Faquti'a dabiral qaumi allazina zalamu. Apabila kami mengambil nikmat bagi orang tak bersyukur, quti'a, kami cabut nikmat itu daripada akal yang keluar. Maka orang itu jadi orang yang muflis depan kami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah kata, Alhamdulillah lah untuk kami. Kami adalah Rabbul Alamin. Dia adalah Rabbul Alamin. Jadi, bila kita sebut Alhamdulillah, itu adalah pengikat kepada nikmat. Yang keempat, ulama kita kata hadis-hadis ni mai bagi tahu pada kita nikmat Alhamdulillah. Kenapa? Selagi kita tak sebut Alhamdulillah, selagi itulah nikmat kita tak akan berubah menjadi berkat.
Selagi itu dia tidak akan berubah menjadi berkat. Dan antum boleh tahu apa makna berkat, dan antum sendiri boleh membuat bedah siasat makna tak berkat itu apa. Tak payah kita bagi apa-apa penjelasan. Kesan tak berkat itu apa dia? Ya. Kita ayak kita main lagu ni sahabat botel kat saya bubuh. Tengok sahabat tengok keajaiban BRB. Tadi masa tak buah ayak dia hitam semua. Bila buah ayak hitam tu hilang sikit-sikit. Nampak? Dia keluar BRB. Ni kalau dia sejuk dia hitam. Warna ni. Bila dia panas saja. Tengok. Kenalah. Macam ramah tu pun lagi hitam juga. Ambil. Kena. Oh, subhanallah. Tapi dia orang kata apa semalam? Semalam dia orang kata apa? Hero-hero kulit hitam ni gelap. Hitam ke gelap? Kulit gelap. Orang kulit gelap ni macam dah manis. Tapi jangan gelap sangat. Gelap macam 7.45 tu okey dah. Kalau gelap pukul 8 tu teruk sangat. Pandai otak tu, pandai. Tak kawan tu pula kata, lelaki Pulau Pinang ni semua handsome-handsome. Ni kita pun duduk minum ayat senyum sorang-sorang. Baik, ikhwan. Baik. Dan yang akhir, kita kena tahu pada yang kelima bahawa, ikhwan. Alhamdulillah. Sekurang-kurang kita makan, kita kata, lepas makan kita kata, alhamdulillah. Sekurang-kurang. Jadi kalau kita nak pakai baju tu panjang sangat kita pun boleh hafal lagi. Alladhi kasani hadha. Panjang sangat. Alhamdulillah dulu. Kita ambil yang kepala oleh dulu. Alhamdulillah. Kita dapat pakaian baru. Kita nak hak panjang-panjang tu. Anta kasautani. Tak ingat lagi. Cukup kita kata Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji. Engkaulah pemilik kepujian, ya Allah. Aku syukur. Allahumma lakal hamdu. Bila kita dapat pakaian-pakaian, hadiah-hadiah dalam bentuk pakai, seluar, orang bagi pada kita. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu. Kadang orang teringat pada kita. Orang pergi luar, orang balik, apa kita kata apa? Souvenir. Kan? Orang bagi reben kat kita kan? Tengok-tengok. Allahumma lakal hamdu. Syukran jazilan kat dia. Allahumma lakal hamdu. Takat tu dulu. Baik. Kenapa ikhwan yang kelima ni ulama kita kata apa? Kerana apabila Allah Ta'ala sayang kepada satu hamba, apabila Allah suka dengan satu jiwa, maka Allah ikat jiwa itu dengan alhamdulillah. Kenapa ikhwan? Kerana alhamdulillah ini adalah ucapan cinta kasih seorang hamba pada Tuhan. Bila hamba tu Allah Ta'ala bagi, dia kata alhamdulillah, Tuhan respon dia. Kita baca dalam hadis kan, kita sembahyang, kita baca Al-Fatihah, kita kata alhamdulillahi rabbil alamin. Apa Nabi sebut dalam hadis? Nabi kata Tuhan jawab, hamadani habdi. Allah habaq pada malaikat, tengok hamba aku kata kat aku, hamba aku puji aku. Alhamdu bermakna al-madhu, pujian. Dan alhamdu, kalimah hamdalah ni tak diucap oleh seorang musuh kepada musuh, seorang pembenci kepada pembenci. Kalimah hamdalah ni, kalimah al-madhu ni diucap oleh seorang pencinta kepada pencinta. Sahabat, mungkinkah kita cinta seorang, kita melafazkan kalimah cinta, kawan yang dengar tu tak respon? Kalau dia tak respon, maksudnya dia tak cinta kita. Macam mana? Dia respon sampai terkolek kepala. Esok dia main pula. Dia menatang. Kita tegur dia. Kita tegur. Hai, assalamualaikum. Dia jawab dengan tekuk-tekuk macam ayam kena sembelih. Waalaikumsalam. Dia menatang apa ni? Itu tak ada apa. Besok dia main pula. Dia lincah pula. Kita bagi set. Dia jawab pula. Yang tu apa dia? Kita ni laki-laki dah, bukan Popeye. Popeye pun hati.
Dia bagi respon apa tu? Kata orang orang Melayu kata, orang tua-tua dulu bila orang pinang anak dia, dia kan dia tanya anak dia, betul? Dia tanya anak dia, mak kata mak. Anak dia tak pernah jawab, eh mak, tu budak lah. Tersipu-sipu tu kira. Dia mak. Ha, as-sukut, as-sukut, alamatul rida. Diam itu dipaham dengan kaedah dulu bahawa itu adalah rida. Kita kata pada Tuhan, segala puji. Segala puji bagi Allah. Kita puji dia. Kau indah, kau cantik, ya Allah. Kau indah, kau baik, ya Allah. Kau pemurah. Kita memuji Tuhan. Mungkinkah Tuhan tak respon di atas pujian kita? Kalau Tuhan tak respon dengan pujian hamba, bermakna Tuhan tak suka kita dan Tuhan ni tak ada perasaan. Mungkinkah yang tak ada perasaan lu jadi Tuhan kita? Dia ada 99 nama. Juga menunjukkan 99 sifat. Yang sangat dahsyat. Hamba tu buat dosa, hamba tu kata ampun kalau aku. Tuhan respon. Tengok, dia minta ampun kat aku. Dan Tuhan tahu hati perut kita jujur ke tak? Tak jujur. Jadi bila Allah sayang dengan kita, Allah bagi nikmat, maka apa Tuhan buat? Tuhan letak kalimah Alhamdulillah di mulut kita. Dengan itu, berhubunglah kita dengan Tuhan. Maka kalimah Alhamdulillah ni, ikhwan, bila kita pakai, kita berpakaian, kita makan, janganlah kita anggap dia remeh. Tidak. Kerana, pertama, kalimah Alhamdulillah itu adalah miftahul jannah, kunci syurga. Kalimah Alhamdulillah itu menyebabkan Allah redha dengan hamba. Inna allaha la yardha bi'abdihi. Allah sangat redha dengan satu hamba. Apabila dia makan, apabila dia minum, lepas semua tu habis, hamba tu kata Alhamdulillah. Subhanallah. Allah redha. Kalimah Alhamdulillah itu mengundang redha Tuhan. Dan kita kena tahu juga kalimah Alhamdulillah itu sebagai kalimah meleburkan dosa. Jadi kerana itu para ulama kita kata, Nabi mengajak kepada kita sunnah bila dapat pakaian baru ataupun kita pakai pakaian hari-hari, kita sebut dengan perkataan Alhamdulillah. Kemudian penulis menyatakan kepada kita, ikhwan, doa untuk orang mengenakan pakaian baru. Yang ni doa apa? Kita tengok dia pakai pakaian baru main kat kita. Kita kata benda ni, Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Semoga engkau mengenakan pakaian itu hingga lusuh. Dan Allah lah yang memberi gantinya padamu. Ini dalam riwayat Abi Dawud dan dinilai dengan hadis yang sahih. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa nama Abu Sa'id Al-Khudri, ikhwan? Sa'ad bin Malik. Iaitu penulis kata pada perkataan Nabi Tubli, daripada kata ibla bermakna menjadikannya usang. Maksudnya semoga sahaja dia diberi umur panjang dan mengenakan pakaian tersebut hingga lusuh dan menjadi usang. Adapun pada perkataan Nabi, iaitu yukhlifu wa yukhlifu, yakni ganti dan menukar dengannya lebih baik dari pakaian sebelumnya. Kita bila tengok satu kawan pakai baju elok, kita tengok dia, kita kata tubli wa yukhlifullah. Apa maksud dia? Kita kata Allah jaga pakaian hang ni, hang lah sebagai tuan yang pakai dia sampai dia rosak. Tak hilanglah baju tu kan. Dan kalau hilang pun Allah ganti dengan yang lebih baik. Sunnah kita kata kat dia lagu tu. Kita duduk belajar ni, kita boleh tengok sunnah punya perjalanan macam mana, ikhwan. Nak mak baju baru ada kata, baju biasa ada kata, tengok orang dalam nikmat pun ada kata. Sunnah ni bukan papek patung hak duk pakai baju duk tepi jalan tu.
Sengak, tak kata apa dah. Sunnah ni benda yang beroperasi. The action. Sunnah ni adalah action. The action. Saya tengok satu drama Indonesia. Bukan-bukan tengok pun, tengoklah. Bukan tengok pun, bukan pergi cari channel, tengok. Menarik, satu perkataan dia, dialog dia menarik. Satu perempuan, hero lah kot. Hero pergi jumpa dia bagi bunga. Hero tu kata, saya mencintai kamu, saya sayang pada kamu, saya tak boleh hidup tanpa kamu. Kan? Itu perempuan tu tak kata apa, perempuan tu ambil bunga. Perempuan tu kata, tiada hasil, dia kata. Tiada hasil. Handu kata, sayang kat aku ni semua tak ada hasil. Dia kata, sebenarnya dia kata, kasih sayang itu berada pada tindakan. Apakah tindakan hang? Bila hang jumpa orang yang sayang. Takat main duk bihabak, sayang-sayang. Action hang apa? Bila hang nak melamar aku? Action itu yang aku nak tengok. Bukan duk bihabak, ni semua tak ada hasil, dia kata. Dia ambil bunga tu, dia selit dalam poket kawan tu balik, dia belah. Maka dia tak mau hero yang duk bunga-bunga ni sangat. Dia mau hero yang ada. Orang putih panggil action lah. Betul tak? Bukan action yang siru tu. Tuan tak suruh saya action. Tuan suruh saya cakap. Apa? Tuan suruh saya action. Melayu punya action macam tu. Ya. Zaman kita bercinta, I love you, sudah habis. Kan? Sekarang wanita ni dia banyak kerja nak buat. Dia duduk kena fikir banyak PTPTN dia tak habis lagi. Dia keluar ITM, duduk bayar tak habis lagi. Lepas tu dia tangkap kereta sebiji, dia nak kena bayar lagi. Kita duduk pergi buat drama kat dia. Cinta ni, love you. Keluar makan pun dia bayar McDonald's kita. Amin. Dia kata, apa ni? Ni semua apa ni? Makan cendol pun dia bayar. Anu begitu, anu. So dia kata, nonsense. So dia kata, apa? Dengan action tu, kita bergerak dengan action. Itu lebih baik daripada kita duduk cakap sayang, sayang, sayang. Tapi duduk habis masa kucunya. Itu drama lah, bukan hadis pun. Saja saya tengok. So Allah Ta'ala ni, kita sunnah ni diajak kita action. Bila tengok orang dapat pakaian baru, tengok kat dia. Terus kita kata kat dia, tu beli. Semoga benda ni tak lusuh. Abang tu beli lusuh. Kalau benda ni lusuh pun, lusuh dengan hang lah. Hang lah akan pakai dia sampai lusuh. Tak bertukar tangan dah. Wa yukhlifullah. Dan Allah pasti mengganti ke hang dengan yang baru kalau benda ni lusuh. Kata penulis, ilbas jadidan wa'ish hamidan wa mut syahidan. Silalah kenakan pakaian baru. Hiduplah dengan terpuji dan matilah engkau sebagai syahid. Ini disebut di dalam riwayat Ibnu Majah dan selainnya dengan kedudukannya hadis yang sahih. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Iaitu mereka meriwayatkan dengan kedudukannya yang marfu', iaitu dikatakan ini dari perkataan ini daripada Nabi dengan pengakuan para sahabat. Itu dikatakan Nabi kata, ilbas jadidan wa'ish hamidan wa mut syahidan. Tiga perkara Nabi sebut. Nabi kata, silakan kena pakaian baru. Ilbis jadidan, pakaian baru. Wa'ish hamidan, hiduplah dengan penuh terpuji, dengan penuh maruah dan kemuliaan. Mut syahidan, dan matilah engkau sebagai mati syahid. Sahabat yang meriwayatkan ini adalah Umar bin Al-Khattab. Sabda Nabi, ilbas jadidan, kalimah itu dalam bentuk perintah. Namun yang dimaksudkan di sini adalah sebuah doa, iaitu agar seseorang dapat rezeki pakaian baru daripada Allah. Dan Nabi SAW berdoa demikian itu ketika beliau melihat Umar mengenakan pakaian putih. Lalu baginda bertanya, apakah pakaian itu baru dicuci atau baru atau pakaian baru? Lalu Umar menjawab, bukan baru, tapi pakaian ini baru dicuci.
Nabi SAW bersabda, silakan kenakan pakaian baru dan seterusnya. Nabi nak kalau kita boleh pakai pakaian baru, bagus. Kenapa? Dalam syarah dia kata apa? Kerana Nabi nak kita memuji Allah dengan pakaian baru, dengan doa di sebelah tu. Kita ada doa pakaian hari-hari, dan kita ada doa bila dapat pakaian baru. Sama ada baru tu dengan mana orang bagi baru, atau baru tu dengan mana kita pergi beli sendiri. Janji dia baru, kita nak kata alhamdulillah. Dan kita, Nabi nak kita dapat seluruh manfaat alhamdulillah yang kita abang tadi. Maka Nabi kita pada Umar, pakailah baru kalau mampu, pakailah. Lepas tu sabda Nabi, aish hamidan. Kalimah itu juga masih berbentuk perintah, tetapi dengan maksud doa, iaitu agar engkau selalu taat kepada Allah sepanjang hidupmu, sehingga engkau menjadi orang yang selalu memuji Rabbmu, terpuji di sisinya dan di mata sesama manusia. Nabi nak kita hidup dalam keadaan hamidan. Makcik Hamidah, inilah Makcik Hamidah, terpuji. Kena dengan Pakcik Khair. Khair, khair kan, khair. Oh, masih suka kata khair, khair. Ya, baik. Hiduplah dalam keadaan hamidan. Apa-apa akhlak terpuji itulah kita punya, kita punya kehidupan kita. Dan sabda Nabi, mut syahidan. Kalimah ini juga masih berbentuk perintah, tetapi dengan makna doa, iaitu kiranya Allah mengurniakan kepadamu kematian dengan cara terbaik, di mana kematian yang terbaik adalah syahid di jalan Allah. Dan ini juga kita boleh ucap kepada orang ni, kita tengok dia dalam keadaan baik-baik, dia pakai baju baru ke, kita tengok baju dia cantik ke, kita tengok dia dalam keadaan apa tepi rumah dia, tengok dengan koyok satu kepala, kata awak sahabat dah terlalu pening kepala, terus kita kata ni kat dia aish hamidan. Walaupun aish itu dia punya PN amar, tetapi makna dia doa, semoga Allah memberi kepada kamu kehidupannya yang sangat terpuji. Doa lah. Dia tengok kawan kita pakai baju lusuh, kita kata ilbas, ilbas jadidan, semoga engkau diberi pakaian yang baru oleh Allah. Dia tengok dia sakit, kita kata kat dia mut syahidan, semoga kau dapat mati, mati syahid. Ini juga kalimah-kalimah yang kurang ada di lidah kita kan. Mungkin kerana kita tak tahu, ataupun kita merasakan dia macam makna perintah, sebenarnya dia lebih ke arah doa. Kemudian penulis menyatakan doa melepasi pakaian. Bismillah, dengan nama Allah. Ini hadis dalam riwayat At-Tirmizi. Sahabat meriwayatkan hadis ini adalah Ali bin Abi Talib dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Berikut lengkapnya hadis, iaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, batas antara pandangan jin dengan aurat manusia ketika salah seorang mereka melepaskan pakaiannya, hendaklah dia mengucap bismillah. Sabda Nabi, batas antara pandangan, batas tersebut maksudnya adalah penutup. Nabi, seolah-olah Nabi kata penutup antara pandangan jin dengan aurat manusia. Bila kita baca bismillah, tertutuplah pandangan dia tengok aurat kita. Selagi tak ucap bismillah, tak, dia tu nampaklah. Seolah-olah makna dia begitu. Kemudian sabda Nabi, hendaklah dia mengucap bismillah, kerana nama Allah itu ibarat senggel penutup bagi manusia, selok yang menutup, hingga bangsa jin tidak dapat menembusinya. Jadi bila kita sebut aja bismillah, banyak pandangan kita tertutup daripada pandangan jin. Kita masuk bilik, kita baca bismillah. Kita masuk rumah, kita kata bismillah. Baik. Cuma kedudukan hadis ini dhaif. Dengan makna ini dia dhaif. Tetapi kedudukan hadis menyatakan bismillah itu sahih.
Tapi yang kata sampai jin apa, tertutup pandangan kita, itu kedudukan dia yang tidak kuat. Sebahagian para ulama berpendapat doa tersebut tak perlu ditambah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim sesuai dengan zahir hadis tersebut. Itu Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Tak perlulah kita, bukan tak boleh, dia kata tak perlu pun. Kita buka baju, kita bismillah. Kita bismillahirrahmanirrahim, kita tak perlu pun. Tapi kalau nak berhabis, berhabislah. Tapi tidaklah ditekan sangat di situ. Cuma bismillah. Bismillah sudah cukup. Kita baca alhamdulillah dengan penuh. Kita baca bismillah dengan penuh ni dalam solat saja. Ya orang bersin, hakim. Bersin yang pertama, alhamdulillah. Cukup dekat tu. Padahal tak bersin dah, cukup dekat tu. Dia bersin pula kali kedua, baru kita kata alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, bersin ketiga, alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Baru sambungan dia. Maka kita ikut ucapan bismillah ataupun alhamdulillah itu ikut urutan dalam hadis. Tak mana dihabiskan, kita habiskan. Tak mana petunjuk kata tak habis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak dibaca untuk pakaian. Alhamdulillah saja. Alladhi kasani hadha thawb. Tak kata alhamdulillahirrabbilalamin. Alladhi kasani, tidak. Tidak semua ucapan alhamdulillah dihabiskan dengan Rabbil Alamin. Dan tidak semua ucapan bismillah diikuti dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kena berhabis ini hanya ketika membaca Fatihah saja dalam salat. Maka sebahagian para ulama, dia kata walaupun hadis ini daif, tetapi kalau kita tengok pada sokongan-sokongan yang lain, dia boleh diangkat. Bukanlah daif itu daif jidan, tetapi daif yang biasa-biasa saja. Maka penulis cenderung ke arah tu, maka dia letak hadis itu dalam buku ini. Cuma kita sebagai pembaca tu, kita notakanlah apa yang patut. Tidaklah riwayat itu terlalu kuat. Cuma bismillah. Nabi ajak kita masuk dalam rumah baca bismillah. Apa Nabi kata? Syaitan tak bermalam dalam rumah. Takat tu Nabi abang. Maka Nabi tak abang. Syaitan tak nampak ang lah. Sedangkan hadis tu jauh lebih sahih. Nabi tak abang. Maka kita pegang tu lah. Bismillah itu melindung kita daripada segala-galanya, berkat dia. Kata penulis, doa masuk WC. W itu W, C itu C, WC. Ini Indonesia punya hal. Ucapan penulis khala, yang ini WC, tersebut adalah tempat buang hajat. Makna asalnya adalah tempat sepi, lalu dipergunakan untuk tempat yang dibuat khusus untuk buang hajat. Ialah asal makna khala' ni sunyi. Dan kebetulan orang Arab ni khala'. Dia nak qada hajat dia tak maulah depan orang ramai. Dia cari tempat jauh. Maka akhirnya tempat sejauh itu dipanggil khala', tempat qada hajat. Maka diajaklah kepada kita doa ini. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithi. Terjemahan dia, dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik. Nah, penulis menggunakan perkataan yang sopan, setan laki-laki, setan perempuan. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Dalam salah satu riwayat Bukhari disebut, apabila seseorang hendak masuk, artinya bahawa saat itu dia harus mengucap doa tersebut sebelum dia masuk, bukan setelah masuk. Maka sebelum dia nak masuk tandas, bukan setelah dia masuk tandas. Kemudian itu menjadi perbahasan para ulama pula. Kalau dah masuk dalam pancong tu, tanda baru teringat tak baca doa, boleh tak kita baca? Maka para ulama khilaf pandangan.
Tak ada lah para ulama kata haram, tak ada. Mereka menyatakan makruh dan tak sesuai sebab tempat tu tempat bernajis dan tak layaklah tempat tu disebut nama nama Tuhan. Maka tak. Quran bila nak sebut tu, Quran guna perkataan gha'it. Aula mastumun nisa. Macam mana ayat dia? Wa in kuntum marda aw ala junuban aw min al-ghaidi aw lamastum an-nisa. Bila Allah kata kamu sentuh wanita, kamu berjunub kan, maka kamu baharu daripada ghaid, daripada ghaid. Ghaid itu mangkuk tempat orang buang najis itu, kamu datang dari situ. Quran tak sebut kalimah-kalimah yang apa, yang lebih heavy, sebut najis seketul ke tak. Allah guna perkataan sesuai kalam dia itu, kalam yang suci. Kamu daripada tempat pembuangan. Maka bila masuk, kerana Quran guna perkataan tu, walaupun perkataan ghaid itu tak menunjuk atas mangkuk itu ada najis, namun Quran telah menunjuk tempat itu tempat pembuangan najis. Jadi kalau kita pergi sebut nama Allah juga, dia macam nah tak sesuai dengan jalla jalalu, kemuliaan dia tu zul jalali wal ikram. Maka ulama masih memakruhkan. Tapi ada ulama lain kata kalau tempat mangkuk tu tak ada najis masih boleh sebut walaupun di atas, walaupun di dalam, asalkan keliling kita tak ada najis, pakaian kita pun tak kena najis, bau-bau busuk pun tak keluar lagi, kita masih boleh baca doa ini. Tetapi kebanyakan para ulama lebih cenderung kalau dah termasuk tak baca, tak usah bacalah. Saat ni keluar aja baca. Kerana itu Bukhari menyatakan doa ini dibaca sebelum masuk, bukan lepas masuk. Ada pun sabda Nabi, Allahumma tersebut aslinya adalah ya Allah. Adapun huruf mim bersabdu pada akhir kalimah itu sebagai pengganti daripada huruf huruf ya. Allahumma. Kalimah Allahumma bermakna ya Allah. Allahumma ya Allah. Apa makna Allah ikhwan, kalau tu ingat pelajaran kita? Kita kata Allah, apa makna Allah? Allah bermakna al-ma'luh, yang disembah. Allahumma. Ya. Wahai Tuhan yang kami sembah. Merujuk kepada al-ma'bud, yang kita sembah. Kalimah itu kalimah yang cukup mulia kita panggil. Allahumma. Ya Allah. Allahu saja bermakna yang disembah. Kita ya Allah, kita letak ya di depan. Harful nida. Memanggil dengan membesarkan ilahi. Atau kita kata Allahumma. Allahumma. Wahai Tuhan yang aku sembah. Tidak ada yang aku sembah melainkan hanya pada engkau. Dan engkaulah yang layak diibadahi. Allahumma. Sabda Nabi, inni a'uzubika. Aku bernaung dan berlindung padamu. Minal khubuthi. Dengan mensukunkan huruf ba atau mendamahkannya. Dan wal khaba'is, al khubth jamak daripada kata khabith, dan khabith jamak daripada khabisa, khaba'is daripada khabisa. Maksudnya adalah setan laki-laki dan setan perempuan. Dan ada ulama berpendapat khaba'is, khubus dan khaba'is maksudnya sesuatu yang dibenci. Wallahu ta'ala alam, Allah ta'ala maha mengetahui. Dari segi menurut bahasa, kerana perkataan khubus dan khaba'is ini ada 2-3 makna. Tapi walaupun 2-3 makna, makna dia tetap satu sahaja. Benda itu benda buruk. Benda itu benda buruk. Bila Allah cerita tentang laki-laki yang jahat, Allah guna perkataan perempuan jahat, Allah guna perkataan khabisat. Wanita-wanita yang khabisat, jahat. Laki-laki yang jahat. Allah guna perkataan ini dalam Quran. Maka Nabi kata, janganlah siapa-siapa menyatakan khubus nafsi, jahatnya nafsu aku. Jangan. Kerana khubus itu sesuatu yang jahat, Nabi kata. Sebutlah kalimah-kalimah lain. Semoga Allah membersihkan diri aku. Jangan sebut jahatnya aku. Macam kita kata, Allahumma inni a'uzubika minal khubusi ini.
Kita minta lindung. Allah lindung daripada khubsi. Khubsi boleh jadi nama syaitan. Mungkin seperti kata penulis, laki-laki jantan, khabais tu perempuan, boleh jadi. Dan khubsi juga boleh jadi benda kotor yang ada dalam tandas tu, yang keluar hampas makanan kita, yang kita buang, yang bau dia pun tak bagus, dan tempat kita buang pun tak bagus. Maka kita minta Allah lindung kita daripada benda tu mai kacau kita balik. Dia pergi, dia tak kacau dah kita. Maka kesemua itu boleh jadi makna dia. Maka Nabi ajak kepada kita doa begitu. Dan lagi satu penulis kata, doa keluar daripada WC. Kalau tak silap saya, kita duduk jalan tanda-tanda di Mekah, Madinah, dia tulis macam ni. WC. Di pancuk-pancuk sekitar Mekah kan, Madinah. Pasal airport WC. Orangnya WC. Iaitu ghufranak, artinya aku memohon ampunanmu ya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh oleh Imam An-Tirmizi dan selainnya, dan hadis ini dikatakan sebagai hadis yang sahih. Sahabiah yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar Siddiqul Akbar. Kata penulis, adapun perkataan Nabi, ghufranaka, yakni aku memohon, meminta ampunan darimu. Ada pula yang berpendapat Nabi keluar daripada WC dengan mengucap doa ini, mengingatkan bahawasanya kekuatan manusia sangat minim untuk menunaikan rasa syukur terhadap kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya. Di antaranya adalah kenikmatan makan dan minum serta apa tu, siklus pengolahan makanan dengan sistematik yang proporsional untuk kesihatan tubuh. Naya ni Indonesia ni buat kat kita. Ini semua bahasa Inggeris dah. Di Indonesia kan tak boleh sebut dah. Pasal saya bahasa orang putih cakap. Orang cakap macam saya tak ada sebut ni, kira masalah ni. Oh, bahasa orang putih juga. Water closet. Oh. Saya kena tulis ni sahabat. Water closet maksud dia? Oh, bilik ayah. Water closet. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon ampun kerana beliau mengakui minimnya rasa syukur terhadap kenikmatan tersebut. Penulis kata wallahu a'lam. Jadi bila Nabi keluar daripada tandas, Nabi kata ghufranak. Kemudian di sini jadi ghufranak bermakna tu aku minta ampun pada engkau, ghufranak. Kenapa Nabi keluar tandas, Nabi kata ghufranak? Apa dosa Nabi buat? Dia kata, ulama kita bincang satu. Kenapa? Selama Nabi duduk dalam tandas tu, kan Aisyah sebut dalam riwayat, Nabi ni adalah orang yang yazkurullah fi kulli ahya'i. Nabi ingat Allah sepanjang masa hidup dia. Maka dalam tandas tu, kalau Nabi duduk 5 minit, 5 minit tu dia tak sebut apa nama Allah dalam bentuk lafaz. Maka dia merasakan dijauh dengan Tuhan. Maka dia keluar tandas tu, terus dia kata ghufranak, Tuhan ampunkanlah aku. Sebab apa, telah berlalu masa yang patut aku syukur pada engkau ya Allah. Dia tak melafazkan kesyukuran, maka dia minta ampun pada Allah. Ada juga pandangan yang kedua menyatakan bahawa kenapa Nabi kata ghufranak, kerana mengenangkan betapa dia tidak ada tenaga. Orang bila kita sakit perut nak pergi buang qada hajat, kita lemah lagi mana ikhwan. Bila kita dah buang, kita segak ke mana? Kita duk pegang perut jalan pun, yang lebih teruk pegang punggok tu. Yang tu kira memang keadaan tak dapat dikawal lagi lah. Ini dekat jalan, ini pegang punggok habis lah. Tapi bila kita buang hampas-hampas makanan kita,
Allah bagi sihat. Kita rasa mata jadi cerah. Bunyi pun lega kan. Lega perut kan. Maka mengenangkan itulah kedhaifan manusia. Maka Nabi Turi kata ghufran. Ya Allah, kalau yang ni pun aku lemah, ya Allah. Macam manalah nak menanggung azab di hari akhirat. Ampunkanlah aku, ya Allah. Maka para ulama kata, mungkin di atas dua hikmah itulah Nabi keluar daripada tandas. Nabi kata, ghufra, ghufranak. Kita ikutlah. Ini sunnah Nabi kan? Ikutlah. Lepas tu penulis kata, bacaan sebelum uduk. Saya rasa banyaklah kita baca ni. Kalau baca perhabis takut tak ingat. Ni nak kena apa semua ni? Pakaian. Doa pakaian ada dua. Doa tengok orang pakai pakaian, satu, tiga. Lepas tu doa kita boleh ucap ilbas jadidan itu, yang tu dah empat. Masuk tandas lagi dah lima, enam. Ni tujuh kita baca ikhwan. Walaupun pendek-pendek, tapi sesuai dengan umur kita kan, orang tu tua. Ni pun dalam doa abang sekejap lagi lupa. Boleh dia, sahabat. Yang mana sahabat? Yang nombor satu tu. Ya. Ya, yang ni untuk semua jenis libas. Kain, seluar, baju, t-shirt pagoda, kepiah, selendang. Ini semua termasuk. Bila kata libas, dia benda yang daripada kepala sampai ke. Termasuk wanita pakai telkung. Ini semua benda kita kena di badan. Semua kita boleh masuk dalam kategori pakaian. Boleh sahabat? Ya. 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 Ha. Dalam riwayat Abi Daud, yang tu adalah dia sambungan hadza thawb. Dia memang mai sekali. Ha. Penulis ni dia buat kurungan tu seolah-olah dia macam memisahkan hadza tu. Asaw itu makna dia. Seolah-olah doa tu datang, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi. Asaw tu tak ada. Maka dia buat kurungan, makna hadza tu asaw. Tapi dalam riwayat Abi Daud, dia datang dengan lafaz hadza saw. Maka kita pakai riwayat Abi Daud. Kita baca sekali. Hadza saw bermakna pakaian ini. Kalau kita ikut penulis kita ni, kalimah sob tu tak ucap pun tak apa. Cakap hadha. Pilihan. Lepas tu, warazakani. Tapi dalam riwayat Abi Daud, itu lebih jelas. Kita baca. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah, lepas ni kita masuk doa selesai berwudu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين